Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDIT Al-Mumin ini menyampaikan podcast. Kebetulan teman saya ada dua, namanya Ozan dan Rifat. Rifat, kamu apa kabar? Iya, Anja. Ozan, apa kabar? Baik. Rifat, kemarin kemana? Kemarin jalan-jalan ke PSB, dekat rumah kamu. Ozan, kemarin kamu kemana? Aku jalan-jalan. Kemana? Pergilah. Oh. Kemarin pernah kemana aja? Ke PSB sama ke Jogja. Udah ke rumah kakek belum? Udah. Berapa kali? 10 kali kok, gak salah 11. Ozan, kemarin kemana aja? Aku kemarin-kemarin pergilah. Iya, pergi kemana? Pergi ke mall. Oh, ke mall. Udah pernah ke rumah kakek belum? Sudah. Berapa kali? Kalau nggak salah, 12 kali. Kemarin aku ke... Kemarin aku di PSB sama. Habis itu ketemu banyak mobil sama motor. Kemarin aku beli makanan. Warnanya apa? Terus harganya berapa? Warnanya merah, harganya 2.000. Oh, itu namanya makanannya apa? Seblak. Oh. Kemarin kamu di PSB beli apa aja? Beli cilok sama... Cilok harganya berapa? Harganya 3.000-an. Ozan, kemarin kamu di mall beli apa aja? Beli es krim. Es krim harganya berapa? 2.000 lah. Oh, gitu. Kamu kemarin ke mall bareng siapa? Tantaku lah. Kemarin ketemu security gak? Udah salib gak sama security? Iyalah. Udah. Yang bener. Selain es krim, beli apa aja? Es krim doang lah. Gak beli yang lain? Gak. Oh gitu. Berarti Rifat cilok sama apa belinya? Kan tadi udah cilok, berarti beli apa? Sama takoyaki. Harganya berapa? 5.000. Oh, 5.000. Beli PSB? Iya. Enak gak makanannya? Enak. Ozan, kan kamu beli es krim, enak gak? Enak. Kalau aku kemarin di PSB beli selain yang tadi, aku juga beli takoyaki sama bakso sama minuman. Kamu kalau jajan jangan banyak-banyak, nanti uang gaji bapak kamu habis. Iya. Ngobrol yang lain yuk. Iya. Ya. Ngobrol soal Nabi 25 Nabi yuk. Iya. Oke. Ayo, tebak-tebakan. Iya. Iya. Nabi apa yang mukjizatnya membelah laut? Nabi Musa. Musa. Nabi apa yang mukjizatnya Al-Quran? Nabi Muhammad. Nabi apa yang membelah batu? Nabi Saleh. Lah. Iya, betul. Nabi apa yang mukjizatnya ditelan ikan paus? Nabi Yunus. Salah. Nabi Yunus. Nabi apa yang buat kapal besar? Nabi Nuh. Nabi apa yang sapinya dikurban? Nabi Ismail. Betul. Nabi apa yang bisa memakan buah?
dari anak Allah, Nabi Adam. Betul. Nabi apa yang mukjizatnya mengeluarkan air zam-zam dari kukunya? Muhammad. Betul. Nabi apa yang mukjizatnya membuat kapal besar? Nabi Nuh. Nabi apa yang mukjizatnya itu Al-Quran? Nabi Muhammad. Nabi ke-8 adalah Nabi Lut. Betul. Nabi ke-terakhir adalah Nabi Muhammad. Betul. Nabi ke-pertama adalah Adam. Adam, betul. Nabi kedua adalah Idris. Nabi ketiga Nuh. Nabi ke-4 Hud. Nabi ke-5 Saleh. Nabi ke-21 Nabi Yunus. Nabi ke-24 Nabi Isa. Betul. Nabi ke-23 Nabi apa ya? Yahya. Yahya. Nabi apa yang ke-16? Nabi apa ya? Nabi. Ayo, Nabi apa? Tebak. Yes, yes. Betul. Nabi apa yang ke-9? Nabi. Ayo. Yakub mah ke-10. Bang, iya. Isak. Betul. Nabi apa yang ke-pertama? Adam. Nabi apa yang ke-11? Nabi Yusuf. Betul. Nabi apa yang ke-25? Muhammad. Nabi apa yang ke-21? Yunus. Nabi apa yang ke-22? Zakaria. Betul. Nabi apa yang ke-4? Nah. Betul. Nabi apa yang mempunyai mukjizat ditelan ikan paus? Nabi Yunus. Betul. Nabi apa yang ke-20? Nabi. Di atas yang bingungnya siapa? Zakaria. Salah. Ilyasa. Nabi apa yang ke-19? Nabi. Ilyas. Nabi apa yang ke-12? Nabi Ayub. Betul. Nabi apa yang huruf depannya M? Muhammad. Betul. Nabi apa yang huruf depannya Y? Yunus. Betul. Nabi apa yang huruf depannya A? Ayub. Adam dong. Adam sama Ayub. Iya, betul. Nabi apa yang mukjizatnya itu membelah laut? Nabi Musa. Betul. Nabi apa yang mempunyai mukjizat memberi syafaat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah, kamu dicerain mamanya, kamu disuruh makan. Oh ya udah, sekian, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.